Yo guys, kali ini aku bakal bermain PKXD lagi yang dimana aku baca komentar kalian di video-videoku kemarin. Katanya XD Race ini udah bisa dimainin guys. Oke, aku bakal coba ya kesini. Gue suaraku masih serak ya guys ya. Jadi semoga kalian enjoy dengan aku ngobrol seperti video kemarin. Nah katanya kalau kita mencapai target di stiker guys, kita bakal dapat gokar gratis di minigame ini katanya guys. Oke, di sini aku langsung gokar biru. Jadi begini gokar birunya guys. Kok nggak bisa gerak ke sana? Kok orang-orang bisa ke sana weh? Kok aku nggak bisa? What the hell? Oh akhirnya ya ampun. Oke, jadi begini balapannya guys. Lumayan seru juga ya, ada orang-orang juga. Nggak dapet secret boxnya. No. Aduh, ngomongin soal secret box guys, kan aku lagi dua belum ya. Nah aku bakal coba nanti ngambil lagi dua itu guys di update ini ya. Tus, ini ada balok-balok dan ada ledakan-ledakan apa sih itu? Siapa ngasih ledakan nih? Oh ini deh guys. Nah seperti yang ku bayangin guys. Oke, cara menggunakannya pencet C. Wah, oh lempar bomnya ke belakang. Aku kira lempar bomnya ke depan guys. Aduh nggak dapet kotaknya no. Ah kena lumut-lumutan. Oke masih bisa. Guys, dapat kotak lagi. Nope. Oh, diselamatin sama drone, guys. Kalau kita keluar lintasan, guys. Oh, ini kalau roket nos berarti. Nosnya mantap jiwa, guys. Lama juga nosnya, cuy. Oke, terus main, terus main. Itu tadi ledakan ya yang kayak gitu-gitu tuh ya. Yang warna oranye tadi itu, guys. Ini kita pencet lagi. Itu tadi oli kayaknya, guys. Oli lagi kayaknya nih ya. Oh, bukan lumut kayaknya, guys. Aku munculin lumut yang kayak gitu. Oh, jadi yang aku kena lumut itu dari orang lain ternyata ya. Oke, masih ada yang di belakang guys dan aku bentar lagi bakal finish. No. Drone, oke, thank you drone. Oke, let's go. Ini nggak ada tombol nos apa ya? Wah, kayaknya nyesel aku pakai kendaraan ini, guys. Gak ada tombol nosnya. Oke, lumut lagi. Haha, rak makan ku lumut. Nggak kena nosnya. Oh, ini. Lompat. Yes. Ayo dong cepetan finish dong. Aku kepo nih kalau finish aku juara berapa nih. Oke dapat lagi guys. Aku melompati itu guys dengan cepat. C bom. Aduh kenapa bomnya ke belakang sih? Gak mau lempar ke depan gitu guys. Pertama kali aku main game ini dapat bintang 2. Oke, jadi menangnya seperti ini guys. Kita disambut oleh jamur-jamur merah yang besar dan banyak di sini guys. Di atasnya ada mobil gokar. Jadi ini piala gokar ya. Aku peringkat 7 nih guys. Oke, baru pertama kali sih masih belum seru guys. Aku mau cobain lagi. Tapi sebelum itu aku mau coba cek bagian stiker. Oh ini dia guys stikernya guys. Si cepat kilat meraih posisi pertama dalam XD Race. Oh jadi itu ya tantangannya guys. Jika kita sudah mencapai 15 dalam peringkat pertama, kita bakal dapat gokar biru ini guys. Yang kupakai tadi nggak nih sih? Coba aku ada nggak di tas nih? Aku tidak ada gokar itu guys. No, berarti ku nggak dikasih oleh PKXD. Memang harus nyari nih guys peringkat 1. Wah lain kali gini dong PKXD. Kan seru gitu ya buat dicari gitu mobil ini guys. Ini kayaknya guys dari mobilnya. Oke, kayaknya mobil biru ini emang disediain di sini kali ya. Oke, di sini aku mau coba menggunakan kendaraan admin yang ini guys. Kan ada nosnya nih. Nah ada speednya nih. Biar aku bisa ngebut di sini guys. Akhirnya kendaraan-kendaraan bisa kita gunakan buat balapan-balapan guys ya. Sejauh ini kan kita cuma main di komplek rumah, perkotaan gitu doang guys. Nggak ada balapannya ya. Iya, ada yang jalan kaki. What the hell? Yakin bro? Bro ini balapan loh bro. Gila jalan kaki deh guys. Kasihan banget guys. Mau numpang nggak bro? Biarin lah. Nggak bisa numpang juga nih guys. Kendaraan adminku nggak bisa berdua. Oke, gue bakal coba speed. Wah bisa dong. Kalau kayak gini cepet aku kalau gini guys. Ya nyesel aku lewat situ guys. Aku kira bisa lebih cepat gitu. Makanya keluar sana. Oke dapat apa. Oke ini oli-oli paling mantap nih guys. Kalau ke belakang ya. Tuh. Oke roket. Nice. Waduh hampir-hampir jatuh. Kenceng juga si nos nih. Aduh gak dapet speed-speednya. Ayo dong aku periksa peringkat 1. Ayo dong. Orang-orang berjuang untuk mendapatkan peringkat 1 kalau kayak gini guys ya. Dah rasakan ledakanku itu. Aduh. Nabrak itu guys. Ayo dong aku peringkat 1 dong. Aduh ada juga yang lebih cepat guys. Masa aku dikalahin Vespa sih. Gak bisa nos di udara. Ya ampun ulangnya dari sini.
yang bener aja. Oh no, oh no, ini tidak sejalan dengan apa yang kubayangin. Tidak, woi woi, ada yang turun deh. Oh, gara-gara finish ya. No, aku peringkat 4. Oke, coba kita main lagi guys. Wah seru. Oke, udah mulai seru nih guys. Apalagi di pikiranku sekarang pingin dapat peringkat 1 guys, demi mendapatkan go-kart ini guys, yang sangat keren ya, kendaraan pengantin. Coba guys, kalian go-kart, ada yang motor juga, ada yang jalan kaki. Yang bener aja bro. Oh, baru dia milih. Kalau kita telat milih, kayaknya kita jalan kaki ya. Let's go. Ya, ini gak ada nosnya. Aduh, nyesel gue bawa ini guys. Guys, dah lah, kalah lah kayak gini tuh. Dia aja mereka udah bisa nos, dah kalah dah kayak gini guys. Aduh, kena ginian. Ya, no. Kita keluar-keluar guys, keluar guys. Aku udah pesimis guys. Bukankah kendaraan pengantin itu ada nosnya ini guys ya? Kok di dalam minigame-nya gak ada? Siapa ini? Kenapa kendaraan admin doang tadi ada nos? Coba kalau kendaraannya smooth ini guys ya, kita lihat guys ada nosnya gak nih. Aduh, kagak ada. Ada yang ngebut pakai motor ini guys. Ya ampun, ini cuman klakson doang. Enggak dong, ternyata ini speed dong. Kukira klakson. Wah, nggak bisa diremehin juga nih motor Vespa gini ya. Ya ini sama pet ya. Ini nggak mau ngenos. What? Ini nggak mau nos lagi. Ya, di scam aku guys. Memang klakson ini ya. Kagak bisa lompat pula yang ini. Oke, aku bakal coba gunakan yang ini ibunya admin guys. Ada nggak nih? Oke, ada speednya nih. Yang kayak gini baru ada speed guys ya. Wah, curang nih yang di depan nih. Enak banget dah dia dapat paling depan guys. Aku harus ngegas dulu. Oke, untung aja aku dengan speed bisa lebih cepat. Oke, ayo dong, dapat oli. Nah, ini yang kubutuhkan. Ah, biar dia licin guys. Kita speed ngebut, tabrak aja. Waduh, nggak dapat kayak gitunya guys. Oke, dengan begini kayaknya aku bisa. Aduh, kelewatan. Oke, tenang, masih unggul, aku masih unggul di depan karena aku menggunakan kendaraan ibunya admin. Masa kalah sih kendaraan tercepat ini guys. Oke, ledakan, makan tuh ledakan. Duh, sayang banget nggak bisa ngeliatin hasil ledakannya guys ya. Coba aja lemparnya ke depan gitu buat ngintin lawan di depan gitu. Nih, kita kasih oli lagi guys ya. Makan tuh. Kok aku nyebutnya oli mulu ya, tapi yang keluar lumut guys. Udah kebiasaan main game yang di PS2 waktu itu guys. Game-game seperti ini sama game Crash Bandicoot. Oh my god. Sama Beats bagi rancing itu loh guys aku sering mainin. Aku masih unggul di depan. Wah, aku pede sekali nih guys, pasti bakal menang. Oke, nice, jangan jatuh. Oh. Akhirnya aku bisa peringkat 1. Iya. Yeay, aku pemenangnya. Ibuku pasti bangga. Kucingku, tikusku, kecoaku pasti semuanya bangga di sini guys yang ada di rumah. Cicakku. Kita lihat stikernya. Kok nasi nol nggak dihitung? Tadi aku udah peringkat 1 ya. What the hell? Kalau di kalian gimana guys? Kalau kalian yang sudah mendapat peringkat 1, apakah stiker ini bertambah 1 apa enggak guys? Coba komen ya. Later. Setelah aku relog gamenya guys, di sini kalian lihat baru nambah 1. Oke, artinya bisa nih. Aku bakal cari 14 lagi. Let's go. Aku bakal main dan berusaha mencari peringkat 1, guys. 1 hour later. Guys, barusan aku udah mencapai 15, menang lebih peringkat pertama. Kita lihat ya sekarang ya apakah aku udah bisa mendapatkan go-kartnya, guys. Kita lihat saja. Kok baru 3? Aku udah berusaha menang 15 lebih tadi, guys. Ku hitung bahkan. Ya ampun, kayaknya aku terkena bakah ini. No. Ini aku bakal coba main sekali lagi guys. Dan aku bakal menangin lagi ya. Apakah aku bakal bisa menambah dari 3 ke 4? Kalau ini masih ngebug, ya udahlah guys. Aku menyerah lah guys, capek soalnya menang-menangin terus. Apakah aku curang dibilangkah ini? Padahal aku masih tetap menggunakan kendaraan yang sama loh guys, yang ada disediain di sini gitu. Ya walaupun aku tahu ini kendaraan yang kupilih ada speednya gitu ya, ketimbang kendaraan yang lain kan ada yang gak pakai speed nih guys, terutama yang go-kart biru ini ya, yang tidak memiliki kendaraan. Nah, untuk kendaraan yang di depan itu tuh, itu ada speednya guys. Sama kendaraan ini juga ada speednya deh kalau nggak salah deh. Jadi ku coba motor yang kayak gitu ada speednya pokoknya guys. Jadi buat teman-teman yang gak ada kendaraan yang kupakai kayak gini, kalian gunakan motor itu aja guys ya. Nah, tuh motor yang di depan itu tuh. Oh, nah tuh yang sampingku nih guys. Nah, itu tuh motornya tuh. Ya pun ngebut banget ya, dia ada speednya guys. Kita nggak boleh lengah. Kita harus cepat. Nah, untuk pengalamanku tadi menang sampai 15 kali lebih, jangan cari tanjakan ya guys ya, yang tadi kuhindarin tadi itu. Kecuali tanjakannya lurus masih oke lah guys ya.
Karena nanti kayak tanjakan lurus nih masih oke lah kalau kalian cari, guys. Jadi aku nggak mau ngambil resiko. Karena dengan motor cepat kayak gini yang ada speednya, kalau kita nggak konsen gitu, guys. Karena pas kita melayang di udara gitu kan, kita nggak bisa ngendaliin gitu, guys, arah pergerakan motornya gitu. Karena kita motornya kencang, guys. Nah ini juga tanjakan, jangan. Kelihatan itu emang shortcut ya, guys, tapi nggak sih menurutku, guys. Kalau kalian nggak tepat timingnya, kalian bakal jatuh malah, guys. Bahkan tanjakan yang di depan aku bakal hindarin nih, guys. Nah kan ada dua tanjakan nih yang dimana bisa mengarah ke finish langsung sih kalau kalian bisa tepatin ya. Tapi aku nggak mau ngambil resiko, aku jalan tengahnya aja. Nah menang, kita lihat, guys, akankah nambah atau kagak nih. Untuk minigamenya ini bisa pagi dan malam tadi kurasain, guys, ya. Tadi pagi, sekarang udah malam nih, guys. Jadi menambah realistis ya, guys, ya, dari XD race ini, guys. Ya aku cepat tungguin nih, guys, ya, kan aku masih belum kelihatan nih juara 2. Nah baru kelihatan, kita keluar sekarang. Semoga stikerku bertambah. Dan kalian lihat, kagak nambah. Capek deh kalau kayak gini, guys. Nah jadi begitulah dia permainan XD race-nya, guys. Gimana menurut kalian? Apakah biasa aja, jelek, atau seru, guys? Coba komen ya. Kalau pendapatku sih seru, guys. Cuman sayang banget ya, untuk item yang kita dapetin dari secret box di XD race-nya itu cuman nyerang ke belakang aja, guys. Kayak bom dilempar ke belakang. Kalau lumut oke lah dilempar ke belakang, guys. Kalau bom coba bisa kita lempar ke depan juga ya, guys, ya, selain ke belakang. Jadi orang yang di depan kita der. Nah gitu kan seru ya, guys, ya. Jadi dia nggak bisa ngeledek kita di depan gitu kan. Kurang item untuk nembak ke depan nih. PKXD tolong tambahin ya di XD race. Oke, seperti kataku tadi, aku mau coba mengambil secret box yang belum aku ambil lagi, 2 bahkan 3 kayaknya, guys, ya. Karena di kumis kemarin kan aku belum dapat ngambil ya. Nah kemarin Galaxy memberitahu aku di DM, guys, cara mengambil lewat kumis ini katanya pakai pesawat, guys. Kita tinggal tabrakin aja ke kumis. Tapi ada juga yang komen bilang sekarang udah bisa ngambil tanpa pesawat, guys. Katanya sih gitu ya. Coba kita turun dulu tanpa pesawat dan ya. Bisa nggak? Oh iya, nembus sekarang. Oh iya, tanpa pesawat sekarang, guys. Dapat gem tadi ya, mantep lah. Nah ini aku dikasih tahu 2 lokasinya lagi dari Sucika nih, guys. Tanya itu di logo PKXD yang ini, tapi bagian bawahnya, guys, ya. Kita coba lihat ya apakah beneran ada. Oh di sini dia, guys. Oke, aku bakal coba turun. Dapat berapakah kira-kira secret box yang sendirian ini? Ya ampun, dapat 800. Oke, lokasi berikutnya katanya berada di kelas, guys. Oke, kita pergi dulu masuk ke dalam sekolah ini di bagian kelas bagian belakang. Oh ya, bisa-bisanya secret box sembunyi di sini, guys. Wah, harus jadi kecil ini. Kira-kira dapat berapa nih ya? Oke, aku udah jadi kecil nih. Aku bakal masuk. Dapat 3 gem. Oh mantap, guys. Nah jadi itu dia, guys, semua lokasi secret box yang ada di update The Smooth ini. Segini dulu untuk video kali ini, guys. Semoga teman-teman terhibur. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah. Jangan lupa, guys, komen di bawah pendapat kalian tentang XD race itu ya.